Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya teman-teman ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan channelnya Kang Maman Sembako teman-teman ya. Channel yang sederhana ini, channel yang membahas rutinitas sehari-hari di warung sembako teman-teman. Dan juga channel yang punya pantun teman-teman. Pantun yang sederhana. Sederhana sekali pantunnya teman-teman ya. Boleh disimak teman-teman ya. Jalan-jalan ke sawah besar beli tahu di Tegal Tanjung Serang teman-teman. Kalau channel kita pengen besar, ayo bahu membahu dan saling berkunjung mulai sekarang. Nah satu lagi teman-teman, jalan-jalan ke sawah besar di pasar Bekasi membeli gelas. Kalau channel kita pengen besar, kalau ada notifikasi harus dibalas teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kita harus berkunjung kepada teman-teman YouTuber pemula teman-teman ya, biar channel kita dikenal orang. Karena apa? Karena kita itu bukan artis, bukan anggota dewan, bukan selebritis, dan bukan orang-orang yang terkenal teman-teman. Nah di video kali ini saya mau ini teman-teman ya. Jadi tadi tuh mau sharing aja teman-teman ya. Ada pajangan sasa teman-teman. Nah ini pajangan sasanya teman-teman ya. Nah ini pajangan sasa baru tadi pagi teman-teman ya. Alhamdulillah saya dapat bingkisannya, yaitu 4 mangkok sasa yang 4 mangkok sasa yang ada 3 itu ya, ada 3 piece santan sasanya, dan juga ada 3 bumbu yang gede itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman pajangannya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pemula khususnya yang baru merintis, kalau ada pajangan tim sasa ke warung teman-teman, kalau mau pajangan ini itu kita itu dapat bingkisan teman-teman, lumayan. Itu jumlahnya 50 ribuan teman-teman bingkisan sekali ini. Dan juga boleh juga ini kalau ada yang beli dijual juga teman-teman, jangan dipajang doang. Jadi kalau ada yang mau beli, ini kan pajangan di depan nih, kalau ada yang mau beli silahkan dipotong aja, nggak apa-apa ini teman-teman. Nah nanti kalau tim pajangannya kesini meriksa ini pajangan, jadi tinggal bilang ini laku, ini laku, ini laku, ini laku gitu teman-teman. Atau boleh selempeng juga diambil juga nggak apa-apa teman-teman. Nah dia tidak marah, yang penting nanti kesini kan dikasih lagi teman-teman ya, kita beli dipajangin lagi teman-teman. Jadi tim salah satu tadi majangin ini, alhamdulillah kitanya dapat bingkisan teman-teman. Nah ini bumbu serbagunanya kita jual 3000-an teman-teman ya. 3000 serbaguna tepung bumbu original, ada juga Kentucky, ada juga ini yang agak jumbo nih, tepung bakwan nih teman-teman, tepung bakwan spesial. Nah ini ada tulisannya 5000 teman-teman ya. Nah ini pisang gorengnya, buat teman-teman yang mau goreng pisang di rumah umpamanya, silahkan beli yang ini, yang saset ini nih teman-teman, praktis. Nah ini enak teman-teman, udah rasa vanilanya teman-teman ya. Nah itu juga bumbu ungkep ayam kuning teman-teman. Nah itu ada santan juga tuh, santan bubuk yang murah meriah 2500 atau 3000 juga boleh. Nah itu praktis banget teman-teman. Nah itu juga yang satu mangkok isi 3 piece boleh juga jual 10.000 teman-teman ya. Dari sananya ya kena berapa itu tahulah, buat teman-teman yang warung sembako pasti tahulah harganya ya. Nah, kita jual di rumah, yaitu buat teman-teman yang pemula jual 10.000, dari sininya 9.000-an teman-teman ya. Nah lumayan dapat 1000 perak, ngambil untung itu jangan banyak-banyak ya, walaupun sedikit sepenting lancar gitu aja teman-teman ya. Nah itu ini juga sama, Kentucky ayam crispy bakwan
ada juga nih, ini yang originalnya ada serbaguna nih teman-teman ya. Nah ini serbaguna Regen Multi apa nih, nah ini nih mantap, enak nih anggak buat ayam, buat tempe nih, ada semua lengkap dari Sasa itu teman-teman ya. Nah ini pajangan baru tadi pagi teman-teman. Nah kita lihat pingkisannya dari sasanya teman-teman ya. Nah kita ke dalam dulu teman-teman. Nah kita ke dalam dulu teman-teman ya. Nah teman-teman ya, ini bingkisannya dari Sasa nih teman-teman tuh. Ini yang dari Sasanya teman-teman. Nah tuh ya, kita kasihin dulu tuh teman ya. Nah tuh, nah teman-teman, nah ini bingkisan dari Sasanya cap bumbu ekstrak daging sapi. Nah ini dikasih 4 bungkus. Nah tuh ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini bonusnya. Terus yang ininya juga ini teman-teman tuh, yang bonusnya juga ini bonus. Nah tuh ada 2, yang 2 udah laku teman-teman, udah dijual yang 2 teman-teman ya, karena laku tadi sebelum dohor tadi udah pak laku 2. Nah ini alhamdulillah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru merintis baru sembako, apabila ada dari tim Sasa mau majangin ya, jangan ditolak-tolak teman-teman ya, biar kita dapat bonusnya ya. Karena apa, walaupun pajangan kalau mau dijual tidak apa-apa teman-teman, silahkan aja gitu teman-teman. Ataupun bila mena tidak laku atau expire atau bolong dimakan tikus, bisa juga di retur teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak rugi sebenarnya. Nah gitu, karena juga dipajangin di depan ya kan. Nah biar dikelihatan konsumen gitu teman-teman. Nah itu buat teman-teman pemula ya. Semoga kita semua dilancarkan jualannya, dimudahkan rezekinya, barokah teman-teman ya. Itu aja video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru klik video saya ucapkan selamat datang di channel saya, dan mohon bantuan subscribe-nya teman-teman ya, supaya channelnya maju ke depannya teman-teman ya. Supaya kita itu saling sharing pengalaman, saling berbagi teman-teman ya. Gitu aja, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih.